Kami mengajak 5 orang dari latar belakang yang berbeda agar bisa merasakan sensasi berkendara dengan Honda WRV untuk pertama kalinya. Hai, nama aku Claudia Lukita. Aku bekerja di bidang IT. Halo, nama saya Iqbal Saputra. Pekerjaan entrepreneur di bidang F&B. Nama Khalid Rahmatullah. Pekerjaan graphic designer. Halo, perkenalkan, nama aku Bella. Pekerjaanku sehari-hari project manager di salah satu media agency. Perkenalkan, nama saya Debbie. Profesi saya sebagai HR di salah satu perusahaan swasta di Jakarta. Kuliah tadi, desainnya itu bagus banget karena dia itu compact. Kalau desain sih ganteng sih. Desain Honda WRV ini sangat compact, berkarakter, dan sangat eye-catching. Desain WRV ini menurut saya elegan, minimalis. Modelnya sih lucu ya, imut gitu. Oke, yang saya rasakan saat test drive tadi sangat nyaman, apalagi setir sudah dilengkapi dengan kulit. Pantun drive ya, mobilnya emang nyaman, terus tarikannya juga lumayan mantep. Setirnya tuh ringan banget, aku tuh suka karena bisa belok-belok tuh ringan, nggak perlu banyak tenaga, kayak gitu sih. Modelnya catching banget sih. Apalagi warnanya merah, jadi bikin pede banget kalau dibawa ke tongkrongan. Yang paling saya suka dari mobil ini adalah desainnya yang sangat elegan sehingga membuat saya sangat percaya diri saat mengendarainya. Ada fitur remote and start. Fitur lamp watch, jadi kita ketika set itu nggak perlu lihat spion, datanya di head unit. Itu sangat simpel sekali, itu kelebihan yang oke buat saya. Itu dia pendapat mereka tentang Honda WRV. Kalau menurut Honda Ismi, gimana nih? Share pendapatmu di kolom komentar ya!